Tiga pasangan selingkuh terjaring razia penyakit masyarakat, sementara belasan siswa kehutanan di Indragiri Riau tersesat di dalam hutan. Dua informasi tadi kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Tiga pasangan selingkuh diamankan aparat Satpol PP Kota Padang dari sejumlah hotel kelas Melati. Pasangan-pasangan ilegal ini digelandang ke markas Satpol PP untuk diperiksa. Razia ini digelar atas laporan warga yang resah dengan banyaknya penginapan dijadikan kegiatan maksiat. Aparat Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang kurir narkoba di areal parkir Hotel Berbintang Padang Selatan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu paket narkoba jenis sabu yang hendak diantar ke salah seorang tamu hotel. Belasan siswa SMK kehutanan dan seorang polisi hutan tersesat di Taman Nasional Bukit 30 Indragiri Hulu Riau. Beruntung para korban dapat ditemukan tim Basarnas. Dalam kejadian ini, dua siswa mengalami luka, sementara seorang korban lain nyaris jatuh pingsan.